Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini main lagi Naruto Storm Connection. Requestan kalian ada 7, jadi aku bakal main sendiri. Yang pertama dari Nawadi, request Naruto bocil versus Jigen. Oke, langsung aja kita kasih. Buat informasi aja teman-teman, di sini aku pakai mod baru lagi namanya Instant Awaken. Jadi di sini awakennya bakal lebih cepat, teman-teman. Mapnya kita acak. Hutan jamur raksasa, agak gelap nih, guys. Gak apa-apa ya. Seperti biasa teman-teman, buat yang belum like mau dibantu like dan dibantu subscribe-nya ya. Tuh, awakennya cepet banget guys. Tuh, cepet banget kan teman-teman. Itu namanya instan awaken ya guys ya. Awakennya jadi lebih kenceng teman-teman. Rasengan, dikejar sampai ujung cuy. Buset, diapain tuh, disedot men. Wih, yang benar aja coy. Wah, keren banget guys. Udah habis, awakannya udah pada habis. Ada di ultimate. Kok kena cancel sih rasengannya? Sengen. Dia udah nggak bisa ngilang, masih bisa sih satu kali sih. Pernah gak lu? Tuh. Uzumaki Naruto. Apakah akan menarik kembali ke kata-kataku, inilah jalan ninjaku. Wah, itu ya teman-teman ya. Showari Nawaki. Bener gak sih? Baiklah, ayo kita makan ramen. Oh, makan terus dia ya guys ya. Naruto bocil selalu makan ramen teman-teman. Kasian banget ya. Requestan kedua dari Rizky Firmansyah, dia request Naruto kostum Hokage versus Momoshiki. Oke. Di sini Naruto yang cocok menurutku tuh ini, teman-teman. Naruto kostum Hokage versus Momoshiki. Map kita acak lagi. Ruang bola pembuka, bagus nih mapnya. Ini kita langsung mode awaken. Wah, dia ultimate ku lempar pakai Rasengan ya, teman-teman ya. Serang, 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 kita nggak bisa ngilang, guys. Wah, kagak kena, guys. Lu hilang ya guys ya, cepet banget coy. Rasengan, kita tukang alir spam Rasengan aja cuy. Di ultimate. Aduh, kita gak bisa, gak bisa lang. Jabe desne. Oke, dia udah gak bisa ngilang guys. Makan nih, ultimate. Kena gak lu? Tuh. Naruto 5000 sekarang ya. Sudah putuskan ingin bisa mau selamanya, tak akan berakhir di tempat seperti ini. Kalau Naruto bocil tadi tuh 1000 bayangan ya, apa 2000 tadi. Nah yang ini 5000 teman-teman. Ini banyak guys. Kalau kalah semudah itu aku tak akan jadi Hokage yang keren. Requestan ketiga dari Bang Tegar, dia request Ino lebih menggoda daripada Tsunade rupanya. Bang, tobrutnya lebih oke anjir. Gak jelas lu. Request Mama Ino versus Isiki. Oke, Mama Ino lagi ya guys ya. Inonya kita ganti teman-teman. Kemarin Ino yang udah mama-mama guys. Sekarang kita ganti. Yang mana cuy? Yang ini aja teman-teman ya. Yang pakaian ini perayaan pernikahan. Ini waktu pernikahan Naruto ya. Versus Isiki. Kok agak jauh ya Isiki cuy. Map kita acak. Hutan statis siang. Nah ini cerah nih mapnya. Buat teman-teman yang belum subscribe dibantu ya. Atau yang belum nge-like juga mau dibantu guys. Nah Isikinya takut sama mama-mama menggoda guys ya.
Tak bakal lanjut sih. Wow, penuh bunga-bunga teman-teman. Itu apa roknya nggak ngeganggu ya? Bisa loncat-loncat kayak gitu ya juga. Isiku udah nggak ada weapon. Agak kena cuy. Kenapa isinya diem doang ya? Kenapa isinya doang diem doang? Terpesona mungkin teman-teman. Ya, padahal aku pakai ninjutsu 3 kali loh. Dia diem doang, guys. Kalau nggak terpesona namanya apa, teman-teman? Kok nggak ada yang kena sih bunga-bunganya sih? Aduh, kita dikasih grab, man. Dia udah mulai serius, teman-teman. Ini kayaknya kalah nih, guys. Darah kita habis sama lagi nih, cuy. Nih. Dor. Ya. Awakan lagi. Wah, gua nggak pakai ultimate dong kalau awakan, ya kan? Ini kelamaan tapi sih, guys. Bor. Aduh, lama banget ya. Ya, satu orang ke rumah sakit. Lihat gede banget, Bang. Next requestan dari Bang Madusi, request Yagura versus Tobirama biar sama-sama elemen air. Oke, langsung aja kita kasih. Yagura itu ekor 3 ya. Ekor 3, teman-teman. Sama Tobirama. Tobiramanya ini. Let's go. Map kita acak lagi. Hutan kematian. Kematian buat Tobirama. Let's go. Kita jadi biju. Nah, biju kage ya. Ini biarpun bocil biju kage nih, teman-teman. Eh, tempatnya ada airnya ya. Pas ini mapnya. Nah, jadi. Biju dama. Tangan air. Untuk dulu. Biju dama. War. Tangan air. Agak ada yang kena, guys. Mode terenggiling. Aduh, hilang, guys. Saatnya pembangkaian. Bentar. Ada jaraknya ya ultimate yang dia. Murata. Murata. Netral combo. Kita kasih ultimate kali ya. Aduh, ultimate-nya pendek, guys, jaraknya. Aduh, dikasih bom, coy. Kamu jahat sekali ngasih aku bom. Mau ultimate sulit banget ya? Ya, mudah sekali ya. Apa-apa aku terlalu kuat tuh. Lumayan sombong, teman-teman. Next requestan dari Area si Ceria, request Naruto Baryon versus Isiki. Nah, ini sebenarnya udah sering, teman-teman. Udah lumayan sering. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita kasih versus Isiki. Kita acak. Lembah akhir pertarungan terakhir. Ini berarti mapnya Naruto versus Sasuke, guys. Ini salah satu map yang baru-baru aku suka. Karena aku baru nemu mapnya. Baryon? Tapi kalau mode Baryon bahaya, teman-teman ya. Nanti kalau Naruto kehilangan Baryonnya, dia mode turu kayak Gurugai, teman-teman. Rasa gaya pun sulit dipakai ya, guys ya. Tuh, rasa gayanya sulit dipakai, guys.
Nah, kena tuh sekarang. Soalnya dia udah nggak bisa ngilang ini bisa. Ini tendangan langit kayak. Nah, ini teman-temannya aku khawatirkan cuy. Naruto-nya mode wujud teman-teman kalau kehilangan mode Baryon-nya. Dan kita nggak bisa ngilang, biarpun itu ngilang 4 ya, tapi nggak bisa ngilang tuh. Masih turu. Oke, sekarang Naruto bisa lanjut. Jadi ada mode bahayanya teman-teman kalau kebanyakan pakai itunya mode ngilangnya. Kita bisa awakan lagi. Let's go. Rasengan, kena lagi dia. Kita harus cepat nih guys, harus ngalahin dia nih. Aduh buset. Alamak, barunya habis di tengah jalan guys. Mana kena ultimate. Waduh bari. Padahal tinggal sedikit menang itu tadi Naruto-nya ya guys ya. Aduh, udah jangan sujud dong. Oke, bisa lagi. Masa gua kalah cuy? Wah, itu guys ya. Gila, hampir kalah cuy. Apa kau mengerti beratnya beban pada nama Hokage? Naruto semakin bijaksana cuy waktu dewasa. Requestan selanjutnya 3 versus 3. Dari Kurama dulu, request tim Raikage 3, Raikage 4, Killer B versus Hashirama hidup, Yamato dan Madara hidup. Oke, coba kita kasih. Satunya Madara hidup. Madara itu tuh yang mana, teman-teman? Madara hidupnya ya pakai skin ini toh, guys. Kayak gini, teman-teman. Mapnya kita acak. Desa Konoha reruntuhan. Let's go. Awaken. Oh, dapat serangan tambahan. Wah, tusukan itu, guys. Jari agak kena. Iya. Raih kaki ketiga nih, bos. Buset, agak kena, guys. Wah, Susanoo-nya tembus, cuy. Oh, jadi biju. Wah, ultimate-nya telat, guys. Tuh, ultimate-nya Raikage ketiga. Tak ada yang tak bisa ditembus oleh tikaman neraka ini. Ini adalah tombak terkuat. Gila, keren banget, guys. Jurus rahasia tuh ini banget ya temen ya. Jujur aku nggak pernah pakai Raikage ketiga, ternyata OP banget men. OP banget guys. GG. Tuh, masih level 1 Raikage-nya men. Nggak pernah aku pakai kan seperti kataku. Dan ini requestan terakhir temen dari userman, request Iruka Shino Shikamaru versus Naruto Yamato Killer B. Makasih. Oke. Ditutup kata makasih teman-teman. Satunya Killer B kayak gini ya. Mapnya kita acak. Markas Zero reruntuhan. Terakhirnya mapnya gelap teman-teman. Tuh, Shino sama Shikamaru gak pernah aku pakai ya. Masih level 1 guys. Ini kayaknya sengaja dah. Sengaja karena aku gak pernah pakai ya, ya kan. Sengaja dikasih tim cupu ini gua guys. Biar gak menang terus. Oke, kita mode awaken. Tuh, mode gelap ya, ini sesuai nih sama Shikamaru teman-teman. Punya bayangan. そう。
Aduh, gua nggak bisa ngilang, guys. Eh, bukannya itu musuhnya ya nggak bisa ngilang. Aku pun sama sih. Tapi masih lumayan lah bisa nge-skill. Maju. Kena ledakan bom. Eh, Naruto. Ultimate-nya kagak kena, cuy. Naruto nggak bisa ngilang, kita kasih ultimate. Alah, dia mau teriak loh, guys. Hurra, Naruto ultimate juga. Wah, cepet Iruka ya. Kau sudah jadi kuat, sungguh. Tapi aku masih lebih baik. Dasar bodoh. Oh, Naruto-nya bergetar. Itu adegan tambahan, teman-teman. Itu X, apa namanya? Ester apa sih, anjir, kagak tahu gua. Ya udah gitulah, teman-teman. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Like video ini jika teman-teman suka, dislike aja jika suka, dan buatannya di subscribe ya, terima kasih. Namanya Easter Egg gak sih? Easter Egg ya, lupa gua, gak tahu.